Uyghur menjerit umat Islam Kota Medan turun ke jalan. Jumat tanggal 20 Desember tahun 2019, umat Islam Kota Medan turun ke jalan melakukan aksi tagar Safe Uyghur, selamatkan dan hentikan kebiadaban terhadap saudara muslim kita di Uyghur. Aksi damai tersebut dimulai dari Stadion Teladan menuju Masjid Raya Al-Masyhur Medan sejak pukul 8 pagi hingga siang pukul 12. Peserta aksi diperkirakan mencapai 300 orang. Beberapa ormas tampak mengikuti aksi tersebut seperti GNPF, Gema Pembebasan, BKLDK, Komunitas Pejuang Tauhid dan juga RMM selaku inisiator kegiatan aksi tersebut. 9 orator yang maju di orasi sepakat bahwa satu-satunya solusi yang mampu menyelamatkan umat Islam adalah dalam naungan ulama. Pergerakan umat muslim di Indonesia yang mengadakan aksi damai yaitu aksi bela Uyghur yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2019 dengan melaksanakan lomar dan musim dengan beberapa orasi penyampaian pembelaan terhadap muslim. Muslim kita teraniaya, maka terjadi dua kemungkinan tersebut. Bahwa sistem hukum ada cara mereka telah besar, atau kita bukan bagian dari sistem Muslim. Namun juga tidak mungkin. Umat Muslim bersatu dengan berlandaskan ikatan teologi. Islam lalu dapat menjalankan dan memperkuat umat dan saudara lainnya. Kekuatan Islam yang akan membuat para pemimpin pada masyarakat berkuat besar. Penonton dalam perjuangan ini.